Halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan Tanel Tukang Taman. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik senantiasa ada pada diri Anda. Dan Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kepada Anda cara membuat humus daun bambu. Artinya cara bagaimana cara kita mencari humus daun bambu. Ini saya sudah berada di hutan bambu ya, jadi dapuran ataupun rumpun daripada bambu tali daunnya. Jadi daun yang jatuh secara liar akan menumpuk seperti ini. Kita singkirkan dulu ya. Ini lapisan pertama kita singkirkan dulu. Yang lapisan pertama ini biasanya dia tidak lapuk, jadi masih utuh. Ini belum bisa buat tanaman. Kemudian setelah ketemu, ini kita sapu. Ya, contohnya seperti ini. Ini yang sudah kita singkirkan yang pertamanya. Ini yang keduanya mungkin kita sapu. Nah, contoh yang udah kita sapu ini. Ini yang sudah kita sapu. Nah, ini kita dapat humusnya. Kalau yang sudah ini hancur, gampang, mudah dengan hancur. Kita setelah ini nanti ada proses selanjutnya kita ikutin. Pemirsa, ini adalah kompos daun bambu yang diayak. Hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah siap pakai. Tapi sebelum dipakai, dipisahkan batang-batang yang seperti ini. Nah, ini adalah pemisahan awal. Ini yang dipisahkan di awal sebelum diayak atau dipotong. Kemudian akan menghasilkan seperti ini. Ini sudah sampah. Nah, sampah ini bisa kita kompostkan lagi atau kita pakai.
Ini yang kita cari dari hutan, dipilah-pilah lagi.